Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN menyasarkan nilai jualan kenaf sebanyak RM10 juta tahun ini. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Dato' Zuraida Kamarudin berkata, industri berkenaan diyakini mempunyai nilai komersial yang tinggi. Namun, pengeluaran bahan mentah masih rendah berikutan jumlah penanam yang kurang. Pada tahun lalu, nilai jualan kenaf mencatatkan nilai jualan RM4.2 juta. Pemilik-pemilik sawah padi bendang untuk menggilirkan, integrasikan penanaman padi dengan penanaman kenaf. Jadi dia dapat menampakkan dua pendapatan lah kalau mereka laksanakan macam ini. Jadi kalau untuk ambil tanah baru untuk kita tanam kenaf memang susah sikit. Susah sikit, mungkin tidak berbaloi ya. Tapi kalau dia sebagai satu crop sampingan, crop gile-gile itu dia berbaloi lah. Jadi menghasilkan pendapatan tambahan kepada petani-petani. Berdasarkan rekod setakat tahun 2020, hanya 934 orang penanam kenaf menghasilkan lebih 6,450 tan. Manakala 54.72 tan biji benih kenaf berkualiti dihasilkan oleh 127 penanam yang sama pada tahun sama. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Penanam Kenaf Jaya Kebangsaan tahun 2020 di Rompin.